Trailer One Piece film Red akhirnya dirilis juga, guys. Dan secara mengejutkan, wanita misterius yang selama ini dimunculkan dalam film tersebut adalah Uta, putri dari salah satu Yonko, yaitu Akagami no Sengs. Dan pada trailer tersebut juga sudah dapat dipastikan kalau Uta merupakan salah satu villain yang akan berhadapan dengan Luffy nanti. Selain Luffy dan seluruh bajak laut topi jerami, dalam One Piece film Red juga akan dimunculkan berbagai karakter lain seperti Akainu, Law, Beppo, Kobe, Helmeppo, Bartolomeo, dan sosok misterius yaitu Gordon. Sedangkan One Piece film Red sendiri akan dirilis pada tanggal 6 Agustus 2022. Ya, cukup menarik dan patut ditunggu, guys.